jawab ya, sekali lagi. Di sini kita belajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Ya, ini juga untuk adik-adik yang kecil. Lihat sekarang ini contoh kata-kata kalian ya. Oke, sekarang sudah yakin? Demi orang tua, demi orang-orang yang mencintai adik, siap untuk menjadi generasi muda yang hebat. Rudo Bandung yang hebat. Namanya siapa? Devi. Lihat saya. Baik. Saya percaya Anda mampu. Saya percaya dalam hati Anda tidak mau melihat orang tua Anda menangis ketika Anda meminta apa. Saya percaya kepada Anda tidak mau masyarakat di luar Anda menangis. Karena generasi muda di sini meminta apa. Bangkitkan keyakinan kita di Anda sekarang. Bangkitkan dalam diri Anda sekarang. Saya minta Anda bangkitkan semangat itu. Bangkitkan semangat itu. Dan ini adalah masyarakat Anda. Di sini, Anda hanya berfokus di sini. Apakah semua peraturan Anda? Baik, kalau Anda sudah siap, langkahkan kaki Anda. Tarik nafas yang dalam, genggamkan tangan Anda. Saya siap. Siap, langkahkan kaki Anda. Saya siap. Baik, langkahkan kaki Anda. Kita saksikan. Lewati semua, balik lagi sekali. Baik lagi sekali, apakah semuanya? Bagus sekali, kita kasih aplaus. Baik, saya minta yang kedua. Siapa yang kedua? Ya. Saya menerima Bapak dan Bapak Ibu. Saya sama keluarga dan masyarakat sekitar. Bagus sekali. Cinta kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Alasan yang luar biasa. Saya minta seluruh lapisan masyarakat, Bapak-bapak, Ibu semuanya mendukung. Setuju? Setuju? Baik, namanya siapa? Mari akan. Saya percaya kepada Anda. Saya percaya hari ini kepada Anda bahwa Anda mampu menjadi generasi muda yang bertanggung jawab nantinya menyelamatkan generasi muda yang kecil-kecil ini terbebas dari narkoba. Ya, dari apa saya dalam? Teruskan, dengarkan anak-anak Anda. Saya siap. Saya siap. Baik, perhatikan. Siap. Bayangkan di sini ada masyarakat Anda yang ada di sini, generasi muda Anda yang harus Anda lindungi. Kalau Anda sudah yakin Anda mampu, Anda siap untuk jadi pelindung masyarakat Anda, langkahkan kaki Anda. Langkahkan kaki Anda. Apakah semua ketakutan? Apakah semua generasi balik lagi? Apakah semua? Bagus sekali. Sekali lagi di sini. Sekali lagi di sini. Bagus sekali. Bagus sekali. Luar biasa. Baik. Baik. Bagus sekali. Ya. Apa alasan saya? Ya karena mungkin saya sendiri, karena saya sekarang menemukan diri saya sendiri. Kalau saya sehat, berarti semua yang ada di lingkungan saya, keluarga saya akan berpengaruh. Baik, namanya siapa? Wiwi. Wiwi, luar biasa. Anda mencintai diri sendiri, ini alasan yang luar biasa. Sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri. Ya, karena dengan mencintai diri kita, kita akan mampu menjaga diri kita dari segala macam bahaya. Keluarga kita juga akan selamat, masyarakat juga akan selamat. Baik, kita dapat dalam. Kita dapat dalam. Yakinkan dalam diri Anda bahwa Anda siap hari ini untuk menjadi leader Desa Kulung ini sebagai generasi muda yang anti narkoba, menghindari segala hal yang akan menyebabkan terinfeksi HIV/AIDS, kemudian tertib lalu lintas dan menjadi pionir bagi generasi muda di sini untuk menunjukkan hal-hal yang baik apapun itu jenisnya. Baik, kalau Anda sudah siap, fokus kepada akwa ini. Di sini adalah harapan Anda, Desa Kulung yang bebas dari narkoba, masyarakat yang tertib lalu lintas, kemudian semuanya sehat, fisik maupun psikis sehat. Sudah? Kalau sudah, silakan langkahkan kaki Anda. Langkah, yakinkan diri Anda. Ya, yakin? Baik, kalau sudah yakin, langkahkan. Ya, lewati semua rasa takut Anda, balik lagi rasa takut, rasa khawatir Anda lewati. Lewati semuanya. Ya, rasa malu Anda sebagai generasi muda. Ya, bagus sekali, luar biasa. Kalau ada yang luka yang sudah lewat, silakan ke puskesmas sendiri. Ya, berarti Anda nggak konsentrasi. Siapa namanya? Jarod. Baik. Halo, saya orang narkoba. Saya ingin sebagai generasi muda untuk kedepannya lebih bisa maju dan untuk
Desa Abung dan banyak kalangan tidak menggunakan narkoba untuk memajukan Desa Balangan. Luar biasa ya. Ini apresiasi sekali buat generasi muda yang punya harapan, cita-cita yang sangat luar biasa. Baik. Jarot, tarik nafas yang dalam. Kemudian. Baik, saya minta Anda, saya yakin dia belum yakin. Saya yakin dia belum yakin. Karena saya melihat dia masih sangat lagi. Baik, tarik nafas yang dalam. Kemudian juga menarikkan Anda. Genggam. Ya. Keluarkan semua kekuatan Anda, keluarkan semua keyakinan Anda bahwa mulai hari ini Anda siap untuk menjadi pionir muda di sini. Bagus sekali. Kalau Anda sudah siap, yakinkan diri Anda bahwa Anda mampu menghadapi semua intimidasi. Coba Anda, luar ajakan orang untuk menggunakan narkoba. Ejekan dari masyarakat yang mengatakan bahwa Anda generasi muda cengeng, tidak minum, tidak mampu dan sebagainya. Ya, hilangkan semua itu. Taruh di sini dan ada injeknya semua itu demi masyarakat gue yang lebih baik. Setuju? Baik, tanda masyarakat? Kemudian? Oke, langkahkan jadi Anda. Saya tidak menjamin nanti Anda bisa balik lagi. Jangan. Ya, maju lagi sekali. Ya, berang. Oke. Alasan saya menolak HIV dan narkoba karena saya sayang banget sama orang-orang di sekitar saya, terutama bapak saya. Saya sayang banget sama bapak saya. Sama pacar saya. Keluarga di sini nih, banyak orang kami. Bagus sekali, luar biasa. Saya keluarga saya sama masyarakat. Namanya apa? Ayu. Oke, Ayu. Yakin siap? Baik, tarik nafas yang dalam. Dan sekali lagi, kunci dalam diri Anda, apakan semua apapun yang akan menghalangi Anda untuk menjadi pionir muda yang siap mengatasi narkoba di sini. Semua halangan itu taruh di sini. Yakinkan Anda siap untuk melewati itu. Oke, kenapa tidak pernahannya? Oke, langkahkan jadi Anda. Langkahkan, baik. Anda jangan berfokus pada masalah. Generasi muda jangan fokus pada masalah. Fokus kepada tujuan Anda. Masyarakat KUM ini bebas dari narkoba. Masyarakat KUM ini bebas dari HIV. Masyarakat KUM ini, ya. Bagus sekali. Oke, bagus sekali. Berani, ayo ya. Terima kasih, ayo. Baik, lanjutkan. Ya. Sejaya. Jaya. Baik. Kalau memang masih ragu, siapa namanya? Pandey. Anda percaya dengan saya? Percaya. Saya percaya dengan Pandey. Saya titipkan ya, generasi muda gue kepada Pandey. Anda mau? Mau saya titipkan generasi muda gue kepada Pandey? Mau. Semua generasi muda ini saya titipkan kepada Pandey. Dan Anda sekarang memegang tanggung jawab itu untuk menjaga generasi muda gue ini bebas narkoba, bebas HIV dan tetap berlindung. Setuju. Baik, kalau Anda setuju, tanya apa ya, Pak? Semua ketakutan Anda lepaskan, semua ketakutan Anda lepaskan. Baik, lepaskan semua ketakutan Anda, tunjukkan sebuah keberanian bahwa saya siap. Oke, langkahkan kaki Anda. Langkahkan. Bagus sekali lagi. Balik. Bagus sekali. Waktu sekali. Ya. Mantap. Baik, sekarang masuk berapa orang? 4 orang. Baik, sekarang saya minta pertandingan kedua aja. Bareng-bareng berdoanya. Yakinkan diri Anda bahwa Anda siap. Ya, bareng-bareng. Oke. Oke, dari apa? Yakinkan diri Anda ya. Siap, namanya siapa? Sudarmini. Satu lagi? Cynthia. Cynthia dan Sudarmini. Baik. Saya percaya kepada Anda. Ya. Apapun yang Anda lakukan hari ini diharapkan semua generasi muda di sini adalah wujud daripada tanggung jawab Anda sebagai pemuda di sini. Ya. Baik. Kalau Anda sudah yakin siap, silakan tarik nafas dalam.
pejabat karena Anda sebentar, yakinkan diri Anda bisa buka matanya, langkahkan kaki Anda. Bagus sekali. Langkahkan kaki Anda, baik, baik, baik. Ya, balik lagi sekali. Baik, iya, baru sekali, iya. Oke, sekali lagi. Ya, tuntas, ya sama. Iya, bagus sekali. Sekarang masuk lagi dulu. Oke, lagi dua. Oke. Ketua pemuda, oh nggak ada yang ketua pemuda. Nggak apa-apa, banyak berdua berenang. Kita ambil keduanya nanti. Berdua, namanya siapa? Budi? Yogi Prasetya. Yogi siapa? Kan konden. Berdaya sel, baik. Yakin? Iya kan konden. Yakin? Karena yakin? Tarik nafas dalam, pejamkan mata Anda. Bayangkan balangan ini bebas dari narkoba. Bayangkan burung ini bebas dari narkoba. Ya, bayangkan Anda adalah pionirnya yang programmer itu. Bagus sekali. Dan apa saya kata? Hembuskan. Yakinkan dalam diri Anda, buka mata Anda, langkahkan kaki Anda. Bayangin. Bagus sekali. Balik lagi. Ya. Sekali lagi. Kalau ada yang dibawa kakinya tanggung jawab sendiri ya. Oke. Baik, berulang semuanya. Berulang semuanya. Tadi ada bisikan. Kenapa pemudanya aja disuruh ketuanya enggak katanya? Nah ini. Tujuhlah ketuanya. Baik. Saya di sini hadir ya, bukan hanya mau memuji yang anggotanya saja, tapi kali ini saya akan tunjukkan bahwa seorang pemimpin selalu bertanggung jawab kepada anak buahnya. Setuju? Kalau anak buahnya bekerja 4 jam, pemimpin itu harus 6-10 jam bekerja. Kalau anak buahnya melangkah 4 langkah, pemimpin itu harus 10 langkah sudah berpikir ke depan untuk melangkah. Setuju? Kalau anak buahnya hanya melangkah di atas petang saja ini, saya minta pemimpinnya loncat di sini. Berani? Baik. Kalau anak buahnya berani, pemimpinnya nggak berani, bubarkan ini. Ya. Sekali lagi, saya tidak menggaransi kaki Anda. Jelas? Saya tidak tahu jawabnya, tidak punya saya, bro. Yang tidak tanggung jawab kalau luka yang berobat sendiri. Tetapi saya jamin 100% kalau Anda benar-benar meyakini diri Anda siap untuk menjadi pemimpin di pemuda di sini, untuk membawa mereka bebas dari narkoba, bebas HIV dan menjadi orang-orang yang tertib lalu lintas, saya yakin kaki Anda ada apa. Berani? Bukan sembarangan. Oke, sambil sekarang. Ini tidak main-main. Ini tidak main-main ya. Tidak main-main, perlu benar-benar Anda fokus, konsentrasi, dan Anda benar-benar meyakini diri Anda siap. Nanti kita cerek. Mana? Ini ketuaan. Ketuaan. Wih, loncat nih. Buat kursinya buat. Oke. Oke, silakan. Ini adalah ujian seorang ketua Karang Taruna. Silakan Anda sampaikan misi-misi Anda membawa Karang Taruna ini sampai mengundang PNS, sampai mengundang tugas HIV, sampai berani mengundang Sun Heling ke sini. Ya. Biar semua pemudanya mendengar. Tujuan dari saya untuk mengundang semua PNS, Sun Heling, dan lain sebagainya untuk membawa Taruna pada orang ini menjadi lebih baik dan lebih baik dari hari-hari sebelumnya, dan tentunya saya akan bebas dari namanya narkoba, HIV dan lain sebagainya. Anda yakin siap membawa pemuda-pemudi di sini? Siap, yakin? Baik, kita beri aplaus dulu. Kita beri aplaus semuanya. Dan ini tidak main-main, ya. Tidak main-main. Saya perlu yakinkan betul bahwa Anda siap. Ya, namanya siapa? Nama saya Madi Suwade. Madi Suwade. Suwade. Madi Suwade. Oke, tarik nafas yang dalam, Madi. Maaf, sebelumnya ada pesan terakhir. Ada pesan-pesan terakhir kalau apa gitu. Oke. Yakin ya, siap menanggung segala risiko yang terjadi pemuda ini? Sebagai seorang pemimpin harus siap. Siap? Paling kakinya jempol nggak nyampe ya ke sini itu. Ya, oke. Oke, siap? Tarik nafas yang dalam. Pejamkan mata Anda.
yakinkan diri Anda bahwa Anda mampu membawa pemuda barangan ini, pemuda kaum ini menjadi pemuda yang jauh lebih baik ke depan. Yakinkan diri Anda. Tarik nafas yang dalam lagi. Hembuskan, genggamkan tangan Anda kuat-kuat. Genggamkan tangan Anda kuat-kuat. Abaikan semua ketakutan Anda, abaikan semua intimidasi apapun yang akan menghalangi Anda semuanya. Yakinkan semua penghambat itu ada di bawah Anda. Dan hari ini Anda memproklamirkan diri Anda bahwa Anda memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membawa pemuda kaum ini menjadi lebih baik. Yakinkan, kalau Anda sudah siap tanpa saya perintah, silakan locati semua penghalang-penghalang Anda itu. Locati semua gangguan-gangguan yang akan mengintimidasi Anda. Kalau Anda sudah siap lakukan itu, tapi kalau masih mikir ada kaki Anda luka, ya jangan. Kalau Anda masih mikir kaki Anda luka, luar biasa. Oke, kasih selamat. Ini kedua panitianya yang sudah berani menyelenggarakan acara ini. Ya, nanti relaksasinya biar lebih aman, biar lebih kebal. Kita harus lanjutkan dengan semua mental block ini. Silakan naik. Oh, mari kita masuk dalam sudah. Oh, mati dia silakan. Sudah cukup matanya dah. Ya, oke. Silakan sampaikan, Anda sebagai ketua panitia berani menyelenggarakan acara ini, apa maksudnya tujuan Anda, silakan. Ya, ini acara sebenarnya acara pertama yang kita selenggarakan di sini. Ini kita menumbuhkan rasa satu kesatuan di sini biar bisa menyatu lagi dari yang kerja di sana. Kita satukan di sini biar lebih tahu gimana rasa persatuan, gimana cara beradministrasi yang baik dan benar. Di sini kita satukan di sini dan juga kita adakan sosialisasi itu bisa mencegah. Karena kebanyakan daripada mengobati, sebaiknya kita cegah dulu daripada mengobati. Luar biasa ya, sebuah kesadaran dari generasi muda untuk bagaimana kita protektif terhadap segala masalah yang belum terjadi. Bagus sekali. Anda siap? Siap? Yakinkan diri Anda, saya tidak menggaransi kaki Anda. Sama sekali saya tidak menggaransi, saya tidak izin sama tidak berdasarnya. Jadi kaki Anda perlu jawab Anda. Anda perlu jawab dari generasi muda di sini. Silakan Anda putuskan, kalau Anda berang loncat silakan lompat. Kalau tidak juga Anda silakan tidak usah lompat. Anda siap? Baik, dari apa yang dalam? Yakinkan diri Anda mampu, yakinkan diri Anda bisa menjadi contoh buat generasi muda yang lainnya. Dan bukan hanya menjadi contoh untuk mereka semua ya, harus melaksanakan ya. Baik, kalau Anda sudah siap, silakan loncat. Kalau Anda belum, silakan berdoa dulu. Luar biasa. Coba lihat kakinya, ada jempol lah? Enggak ya? Baik, dengarkan semuanya. Hari ini saya simulasikan semua tantangan itu dalam bentuk pecahan kaca. Jadi semua tantangan ke depan untuk generasi muda di sini dalam bentuk pecahan kaca. Ini mungkin ke depan bentuknya adalah intimidasi, bentuknya adalah iming-iming, bentuknya adalah uang dan sebagainya. Tetapi dengan keberanian Anda, ya, dengan kefokusan Anda sebagai generasi muda yang siap membela umum ini, maka semua akan bisa Anda atasi. Bisa dimengerti ya? Ya, Anda hanya perlu kesiapan diri Anda. Baik. Sekarang kita akan relaksasi.